Sosok aktor tampan Rizky Billar kini menjelma menjadi idola baru di kalangan milenial dan para emak-emak. Ketampanan dan kegantengannya menghipnotis para wanita yang bertemu dengannya. Tak heran jika seorang Lesti Kejora terpikat hingga jatuh cinta pada pria pemeran di sinetron Jodoh Wasiat Bapak Itu. Selain mempunyai 1000 daya pikat, artis kelahiran Medan tersebut juga mempunyai popularitas yang cukup diperhitungkan di tanah air saat ini. Hal itu juga tak terlepas dari kedekatan hubungan asmaranya dengan penyanyi dangdut muda paling top di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Lesti Kejora. Semenjak dirinya diisukan menjalin kisah asmara dengan Lesti Kejora, nama Rizky Billar kian tenar di dunia entertainment. Berbagai program TV mulai dari sinetron hingga talk show akan heboh jika keduanya menjadi bintang tamu dalam acara tersebut. Selain dari itu, banyak yang mengatakan Rizky Billar mempunyai kesamaan wajah dengan selebriti dunia yaitu Lee Min Ho, artis dari Korea. Tak ayal jika sosok Billar begitu digandrungi oleh para wanita, tak terkecuali Lesti Kejora. Pria yang digadang-gadang akan menikah tahun 2021 ini pernah membuat Lesti mendadak jatuh pingsan. Pesonanya yang begitu memikat membuat Lesti Kejora tak kuasa memandangnya hingga terjatuh saat Billar mendekatinya. Sontak hal itu menjadi heboh dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat saat kejadian itu viral di media sosial. Seperti yang diketahui, Lesti dan Rizky Billar adalah pasangan viral yang dikabarkan akan menuju halal dalam waktu dekat ini. Berbagai persiapan sudah disiapkan untuk menggelar acara tersebut. Hal itu dibocorkan sendiri oleh para sahabat dan keluarga dari Lesti dan Rizky Billar sendiri. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.